Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda. Saya yang vlog selalu hadir dengan konten barang bekas, barang berkualitas. Saya juga berterima kasih sekali kepada Anda sudah selalu hadir dengan konten saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini aku mau update lagi di Pasar Loak Jati Negara. Nanti kira-kira ada apa aja, saya kira langsung aja ke reviewnya. Ini buat sobat Emplo yang pernah melayangkan senapan nih, kebetulan ada nih. Cuman ini kondisinya ada minusnya. Minusnya tabungnya udah ngempos, bocor tabungnya. Nanti yang bisa betulin nih. Untuk mereknya nih, mereknya apa nih? Nama orang bisa di area tapi bisa apa? Mereknya nggak kelihatan. Enggak tahu mereknya kenapa. Mereknya enggak kelihatan. Empat setengah milimeter. Kena berapa nih Bang? Bang Abi? 200 aja Pak. 200 ribu aja. Kondisi ngempos. 200 ribu. Nah, yang aneh-aneh ini. Ini teko ya? Ini ada teko. Ini bahannya dari apa? Bahannya dari batu marmer seperti ini. Udah dibantu berat ya? Berat sekali ya. Ada sampai 2 sampai 3 kilo ini kayak. Berat. Ini ukiran ya. Iya, kerajinan tangan ini. Pahatan tangan. Kena berapa Bang Abi? Ini agak tinggi nih, 750 aja deh. Berapa? 750 ribu. Ini gak ada tutupnya Bang? Iya, ya? Iya, gak ada tutupnya. Ini gak ada tutupnya ya. Barang-barang tua ini. Ini bisa dipakai teko itu bisa ya? Bisa. Pakai si air bisa. Jadi batu. Barang tua. Batu kali. Iya. 750 ribu. Batu kali. Ini ada patung kucing. Ini teleskop nih, teleskop. Ya. Teleskop. Mereknya Hunter. 10x30 Bright Angel. Telas kemana berapa Bang? 50 aja. 50 ribu aja nih Bang. 50 ribu. 50 ribu. Maaf kan kiri. Ini ada jam Casio. Ini analog digital. Ini kena berapa Bang? 350 ribu. Alat digital jam Casio warna hitam 350. Maaf, alat digital ini ini vapor vape. Ini normal Bang, masih Bang? Apa? Normal masih ya? Itu baterainya aja kosong Pak. Baterainya ya. Kena berapa nih Bang? 50 aja murah. 50 ribu. 50 ribu. Ini sama ya, 50 juga? Iya. 50 ribuan. 50 ribuan. Barangnya banyak, bingung milih. Barangnya banyak.
radio, radio FM. Saya ada marmer itu Pak, buat otomatis. Punya abang itu? Punya abang? Iya. Oh, iya, entar. Itu satu lapak punya abang semua itu? Iya. Okay. Ada orangnya nggak? Ada. Orang teman saya bisa. Ini radio kena berapa nih? 100 aja. 100 ribu? Masih normal? Ini pakai ini ya, pakai adaptor ya. Adaptor. Iya, adaptor nih. Nih adaptornya nih. 100.000. Radio FM AM. Lihat marmernya. Marmer 700 Pak. Satu ya? Dua. Dua-dua ya? Dua 700.000. Dua 700.000. Makasih Bang Abi. Ya, ya, sama Mas. Bang Wahyu ada sepatu keren nih. Sepatu keren. Sepatu cowok apa cewek apa cewek ya, Bang? Cewek. Baju baru nih, Bang ya. Kenapa berapa, Bang Wahyu? 150.000 aja nih. Itu pengalikan 150.000. Ini buat pengalikan manggang ya? Iya, pengalikan. Oh iya. Nah, berapa Bang Wahyu? Kena cepet aja deh. 100.000. Pengalikan manggang ikan. Banyak stainless ya? Iya. Apaan sih? 100.000. Panggangan ikan, nanti yang minat langsung WA Bang Wahyu. Ini stroller, stroller baby, stroller masih normal ya, roda-rodanya masih normal. Stroller kan berapa Bang? 150.000 nih. 150.000. Elok sepeda kan berapa? Elok sepeda. Elok sepeda. Cepet bisa kurang. Berapa? Cepet bisa kurang. 100.000 nego. 100.000 nego. Elok sepeda. Ini banyak blender ya Bang? Nah, ini banyak blender nih, blender. Sirkuit. Ini kondisinya gimana Bang? Hah? Blender? Lawe sih kan. Maksudnya kondisinya normal? Oh iya normal. Normal ya? Normal. Karena berapaan Bang blender Bang? Nah 75.000. Banyak. 75.000. Oh, ada Magicom ini. Ini buat ini ya, apa namanya? Oh, Pak Juicer.
Ini buat mixer. Ngaduk. Ini enggak ada itunya. Adukannya enggak ada. Adukannya enggak ada ya. Mereknya Mas Pion. Mas Pion. Ini kena berapa, Kang Ayu? 75.000. Mixer Mas Pion nih. Nanti yang minat langsung japri Bang Wahyu nih, nomor WA-nya di bawah nih. Sepatu-sepatu Fila. Size-nya kecil. Asik. Ini asik-asik. Nomor 45. Ini kena berapa, Bang? 100.000 nih. Asik. Nomor 45. Ini udah dijahit nih, tinggal pakai nih. 100.000. Ini ada sepatu. Nomornya 43 nih. Carvano. Nomor berapa, Bang Ayu? 75.000 sepatu kulit. Oh, iya, makasih ya. That was the best.